C. Assalamualaikum teman-teman. Bersama saya vlog mantu ngapa TKW Taiwan kembali ngevlog lagi ya teman-teman. Semoga kabar kita semua sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman. Amin. Nah ini aku mau bercerita ya teman-teman, mau sedikit bercerita banget. Hari ini aku benar-benar sedih banget ya, karena kurang enak badan, lemes. Ini udah 2 hari aku ngerasain badan aku lagi ngedrop, tapi sekarang alhamdulillah udah sedikit mendingan. Ini udah 2 hari, semalam aku periksa ke dokter karena udah gak tahan. Kalau dibawa bernapas itu di sininya itu dibawa di sininya itu sesak banget, terus nggak bisa dibawa duduk. Kalau dibawa tidur miring kanan kiri itu benar-benar nggak bisa, harus telentang gitu teman-teman. Sampai nenek minta bangun, minta tolong bangun. Harus kan kalau nenek aku ini bangun kan harus di aku tolongin dia badannya biar bisa bangun dari ranjang. Di situ aku mau jatuh teman-teman karena mataku udah sedikit buros, nggak ngelihat apa-apa gitu karena udah pusing, kepalanya mual, udah 2 hari mual-mual. Terus karena majikan aku nggak di rumah, terus anaknya yang di sini itu kerja, dia kerja sih malam. Kejadian itu kan malam-malam. Nah pagi-paginya itu aku langsung ke rumah tukang salon bibinya itu, gedor-gedor pintunya itu karena aku udah nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Gedor-gedor pintunya itu minta tolong antarin aku ke rumah sakit dekat sini, dekat rumah kita ini. Nah terus dia diantar aku, bibinya itu pengantar aku ke situ naik motor. Terus kita nanya, kebetulan katanya susternya itu nggak ada dokter hari ini, kemarin itu ya nggak ada dokter. Terus kita dirujuk, dikasih surat ke rumah sakit paling gede Taipei sana. Nah terus akhirnya itu ngantar aku ke situ, cuma ngantar doang, pulangnya aku naik taksi sendiri teman-teman, di tempat medical aku yang kemarin kan, karena itu rumah sakit paling gede paling besar. Nah pulang dari kan aku cerita keluhannya apa gitu, aku ceritain apa keluhan aku, mual-mual. Terus kalau dibawa bernapas, jalan, gerak itu sakitnya luar biasa di sininya itu, di bawah dada, kayak jantungnya itu ketarik banget gitu teman-teman. Nah dokternya itu nyaranin mau nginep enggak, katanya aku nggak mau nginep soalnya nenek aku sendiri nggak ada yang jagain. Aku bilang terus pun kalau nginep harus nyuruh majikannya ke rumah sakit, harus tanda tangan, kalau terus sama agen juga. Nah dari itu aku nggak mau nginep. Terus dokternya itu nyaranin kasih obat teman-teman, disuntik teman-teman. Katanya kalau dikasih suntikan biar lebih cepet sembuhnya, nggak ngerasain sakit lagi gitu. Nanti juga dikasih obat, resep obat. Udah nggak apa-apa, aku bilang gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau nanti habis disuntik 2 hari ini kamu pasti ngerasain ngilu katanya dari suntikan itu. Tapi cepet sembuhnya gitu katanya teman-teman. Udah disuntik di sininya, disuntik ya. Pulang terus aku pulang naik taksi, udah dikasih obat 4 macam obatnya itu. Aku pulang, tahu nggak teman-teman, pas aku pulang ke rumah di situ aku keringat dingin, nggak bisa terkontrol lagi saking lemasnya. Saat buka pintu aja aku udah pengen jatuh gitu, keringat dingin. Terus kaki aku menggigil sampai dingin kayak es batu gitu, sampai kuning. Lah aku minta tolong sama siapa gitu, nggak ada orang di rumah, cuma aku berdua sama nenek gitu kan. Aku langsung telepon agen minta tolong ke sini gitu, tapi aku nangis sampai aku merangkang di dapur minta tolong sama agen teman-teman. Itulah aku benci banget sama agen, nggak senang gitu. Aku nanya agen itu buat apa coba, kan buat kita tempat mengadu, buat mereka nolong kita kan, padahal kita bayar mereka itu setiap bulan loh teman-teman 1.500. Lalu aku sampai merangkang nangis karena udah nggak kuat gitu, sampai aku menggigil gemeter keringat dingin habis disuntik itu, mungkin efeknya kan teman-teman ya. Nah aku minta tolong sama si tolong ke sini, nggak ada orang di rumah, majikan aku lagi nggak di rumah, udah nggak apa-apa telepon majikan kamu aja, suruh ke rumah gitu kan teman-teman ya. Sedangkan majikan aku nggak di rumah, aku ngomong nggak ada orang di rumah, adiknya majikan lagi kerja, aku bilang gitu. Nah udah itu aku sampai nangis, terus telepon majikan juga,
Terus kata majikan, udah nanti aku suruh adik aku ke situ cepat-cepat katanya. Sampai sore aku tunggu gak ada orang datang teman-teman. Aku telepon agent itu, maksud aku padahal deket loh rumah agent ke sini kantornya. Lihat kondisi aku, kalau aku kenapa-kenapa sampai aku ancam gitu teman-teman. Kalau aku kenapa-kenapa di sini, abang kamu mau bertanggung jawab? Saking udah gak tahan teman-teman. Nah udah itu agent gak cuma ngomong gitu doang, sampai ngasih ke penerjemah Indonesia cuma ngomong, mbak tenang tenang kamu harus berobat, cuma nyuruh-nyuruh kayak gitu doang teman-teman. Berobat aku udah ngomong pagi, aku udah berobat minta tolong sampai ke orang lain, gak sama majikan karena majikan sibuk. Pulang aku udah berobat, udah disuntik. Lah ya udah kalau kamu udah berobat udah disuntik udah istirahat, aku kan maunya itu da agent datang ke rumah itu lihat kondisi aku karena udah nggak kuat mau buat kerja. Sedangkan nenek aku ini kan bolak-balik ke kamar mandi dibawa jalan, dia kan minta pipis-pipis gitu kan harus bantu jalan ya. Sedangkan aku udah nggak kuat jalan gitu, harus masak juga mandiin juga. Aku ngomong sama agent aku pengen istirahat 2 hari, nggak mau kerja dulu gitu. Terus ngomongnya karena aku badan aku udah ngerasain sakit banget, nggak dibantu gitu, nggak merasa peduli, cuma ngomong gitu doang, istirahat butuh istirahat. Aku kan udah ngomong walaupun aku istirahat di sini di rumah masyarakat ini tetap aku ngurusin nenek. Aku nggak mau, aku mau istirahat dulu di rumah agent minimal 2 hari sampai aku badannya itu normal kembali gitu loh teman-teman. Maksud aku walaupun dipaksa kerja istirahat di sini nggak ngapa-ngapain, tetap ngapa-ngapain, harus tetap nemani nenek, ngurusinnya ini itu, harus itu mah udah wajib gitu. Nah majikan tetap ngotot nggak ngejemput aku, nggak ngeliat kondisi aku, majikan juga nggak datang. Pokoknya aku nggak bisa berkata-kata apa lagi teman-teman, cuma bisa aku udah pasrah banget. Setiap apa yang ku makan, minum air putih aja nggak ketelan, muntah dikeluarin, belum sampai ke perut udah dikeluarin. Setiap aku makan apa harus tetap kan kata dokter nggak boleh perut kosong kalau mau minum obat. Lah aku paksa dong, aku biar obatnya itu masuk ya, aku itu dikeluarin lagi, belum nyampe ke perut udah keluar gitu ya namanya. Sampai nenek aku kebingungan, jangankan dia yang bingung, aku aja bingung gitu. Dan minta tolong sama siapa lagi gitu kan. Pokoknya ya Allah, rasanya ya Allah, aku sesali itu kenapa gitu. Punya agent yang benar-benar enggak mempedulikan kita di sini, padahal kita di situ bayar tiap bulan teman-teman, mahal juga kita bayarnya. Jangan pura-pura nanya kabar kita di sini gimana, enggak pernah sama sekali selama aku di sini itu, datangnya itu cuma butuh duit aja biar datang ke sini teman-teman. Gak ada gunanya, serius menurut aku agent aku tuh gak ada gunanya sama sekali buat aku. Pasporan, medical ya aku sendiri pribadi tanpa agent. Giliran kita udah ngedrop badan kita, butuh istirahat gak dipedulikan, cuma ngomong sabar, sabar, sabar gitu. Memang dasar banget. Ini aku hari ini nelpon majikan dan agent hari ini datang ke rumah teman-teman. Harus ngobrol baik-baik, aku gak mau lagi. Aku mau ngomongin ini sama majikan, aku nggak mau pakai izin lagi karena aku di sini udah jalan mau 2 tahun, nggak peduli, aku nggak peduli karena niat aku juga insya Allah tahun depan aku udah mau pulang ke rumah, jadi nggak perlu lagi ngerusin kontrak apa perpanjang kontrak. Jadi aku niatnya itu mau putus izin karena menurut aku nggak dipedulikan gitu. Jadi hari ini aku udah nelpon majikan nyuruh agent ke rumah. Selama ini dia nggak pernah mengerti keadaan kita, nggak pernah nanya kabar kita juga di sini kayak apa, cuma taunya itu bayaran aja tiap bulan. Dan hari ini siang ini katanya habis siang makan mungkin jam 1-an agent datang ke sini ngobrol sama majikan sama aku. Aku memutuskan nggak pakai agent sama sekali teman-teman, aku nggak peduli, nggak ada gunanya. Masa lebih baik lebih peduli orang lain dibanding agent kita yang kita bayar setiap bulan gitu kan. Sedangkan aku insya Allah tahun depan udah habis kontrak. Kalau udah habis kontrak kan gak penting lagi dokumen-dokumen apapun, cuma butuh tiket udah tanda tangan sama majikan udah kelar. Itu aku mikirnya ke situ, gak penting lagi bayaran agent setiap bulannya, rugi diakunya,
nanti kalau udah nggak pakai izin lagi, jadi uang izin itu lumayan buat aku gitu teman-teman. Kalau aku pulang kan nggak butuh kesana kesini buat buat ke Denaker kemana, nggak penting, cuma butuh tiket. Nanti pun tiketnya kan aku kan putus, nggak putus kontrak karena habis kontrak tahun depan. Jadi tiketnya itu kan majikan yang beliin, karena udah itu perjanjian di dari awal kalau habis kontrak tiket majikan yang beliin. Jadi aku nggak penting lagi, nggak perlu lagi agent. Medical pun aku sendiri, pasporan pun aku sendiri, jadi nggak penting. Insya Allah nanti aku benar-benar memberanikan diri ngomong sama majikan sama agent gitu. Karena aku di sini juga udah ex, maksudnya nggak dari bukan dari yang bukan baru, anak baru dari Indonesia ke sini. Kalau anak baru sih mungkin otomatis harus butuh agent ya, untuk ngomong, untuk ini. Kalau aku nggak, udah pasrah aja, nggak penting gitu, nggak perlu lagi buat aku. Nah, bukannya apa, kalau agent kita respect sama kita, peduli sama kita, kita juga mikir-mikir teman-teman. Tapi kayak ini udah sekarat semalam aku, kalian boleh tahu, sudah sampai aku guling-guling sampai gemetar aku tuh, sampai sekarang masih lemas itu, masih keringat dingin itu. Aku setiap minum obat ini pasti keringat dingin. Ini obatnya teman-teman ya, sama dari dokter tuh obatnya. Ini obat penambah darah teman-teman, karena aku tensinya 86/55, tensi darah aku sangat rendah banget, makanya disuruh harus nginap di infus, tapi aku nggak mau ya. Ini obat penambah darah 86/55, itu udah sampai di bawah banget katanya, itu udah nggak boleh. Tapi aku mungkin itu efek suntikan juga teman-teman, saking dosisnya itu. Biar soalnya aku dibawa jalan kamar mandi bawa nenek ya, udah nggak bisa, udah nggak kuat. Terus dibawa nafas sesek banget, so kayak ketarik jantungku itu, kayak ikut ketarik gitu teman-teman. Terus dibawa tidur miring nggak bisa. Aduh ya Allah, sampai aku cuma bisa berdoa, ya Allah sembuhkan aku, berikan aku kesehatan, karena aku di sini apa sendiri, nggak ada keluarga. Aduh nyesek banget ya Allah, ternyata kesehatan itu lebih penting dari segalanya teman-teman. Ini aku masih lemas banget, tapi walaupun aku lemas masih tetap kerja ngurusin nenek, masak, masih tetap teman-teman. Gimana ya, ya Allah, pengen nangis aku, tapi nggak mau nangis di video, karena udah semalam aku udah capek nangis juga, nggak ada gunanya. Cuma bisa berdoa, ya Allah sembuhkan badan aku, karena aku pengen masih sehat, masih bisa, pengen aku masih kumpul sama keluarga dengan keadaan sehat gitu teman-teman ya. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu ya teman-teman. Kalau soal mencari duit itu mah nomor dua buat aku lah, kalau udah badan kayak gini. Intinya kesehatan yang paling utama, lagi jauh dari keluar. Ini aku ngomong aja masih sesek, masih cepet capek, rasanya cepet capek banget kayak gitu, sesek kayak gitu teman. Terus berat badan aku semalam tuh cuma 47 kilo, kan ditimbang dulu teman-teman, 47,8, nggak nyampe sampai 48. Pas medical kemarin masih 49 ya, kemarin pas medical turun menurun gitu. Memang dari dulu aku selalu darah rendah teman-teman, nggak di sini, nggak di rumah, nggak pernah sampai 100 gitu darahnya, nggak tahu kenapa. Padahal menurut aku makan ya makan, mungkin kurang makan daging kali ya teman-teman ya, cuma makan sayuran rebus-rebusan gitu. Ya Allah, kayak seperti pokoknya kalau kita jauh dari keluarga, apalagi kita merantau jauh dari keluarga, itu rasanya ya Allah nyesek banget ya. Apalagi coba berdua sama pasien di rumah tuh, nggak serumah sama majikan. Aduh benar-benar bingung kalau ada apa-apa, itu bingung banget, nggak sama kita, nggak sama pasiennya, kalau ada apa-apa tuh bingung banget teman-teman, sumpah. Gitu. Jadi dia kalau dia datang hari ini, aku mau putus agent, nggak mau mama pakai agent lagi. Percuma aku bayar setiap bulan teman-teman 1.500 duit, kalau dirupiahkan itu udah berapa, kalian boleh tahu itu berapa
udah 750.000 satu bulan kita bayar agent. Kalau ada yang mengalami hal sama kayak aku, teman-teman, langsung aja kalian telepon 199. Kalau agennya itu nggak peduli, nggak respect sama masalah kalian, apalagi soal kesehatan, langsung telepon 199. Kalau nggak, langsung lapor polisi aja. Kalau ada bukti gitu. Kira-kira ceritaku hari ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya, teman-teman. Amin. Terima kasih banyak yang sudah menonton video-video aku. Mungkin 2 hari ini aku nggak buat video, nggak ngupload video ya, teman-teman. Maaf banget karena kondisi aku lagi lemas, nggak bisa buat vlog buat 2 hari ini. Pokoknya nggak, aku minta maaf banget teman-teman kalau aku nggak posting, nggak ngupload video. Ya, maaf banget ya teman-teman. Aku mau istirahat 2 hari ini dulu biar badan aku lebih sehat lagi. Semoga juga kalian sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.